Strawberry. Kemudian biasanya ada sulurnya. Nah, sulurnya seperti ini. Nah, iya. Jadi berkembang biak dengan ini. Tapi untuk tanaman hidroponik, kita harus lakukan pembibitan dulu sebelum kita tanam. Apa aja yang kita perlukan untuk pembibitan ini? Yang pertama kita siapkan busa. Kemudian net pot saya gunakan net pot dari tanaman gelas bekas minuman ya, ada dua, yang satunya berisi air dengan ukuran yang berbeda seperti ini. Nah, berbeda kan. Kemudian satunya kita isi air ya, ini cara pembitannya. Kemudian ini kita busa, kita punya busa, kita potong seperti ini, seperti kubus ya, oke. Kemudian kita gunting. Nah, kita ambil sulurnya tadi, ada sulurnya. Kemudian kita jepit di sini. Kemudian kita masukkan ke dalam net pot. Ini aja. Oke. Nah, kemudian net pot ini kita masukkan lagi ke dalam gelas yang sudah berisi air. Nah, seperti ini. Nah, ini kemudian kita simpan di tempat yang tidak terkena curah hujan. Akarnya tumbuh sampai nanti akarnya sudah keluar, sudah panjangnya kira-kira akan mencapai 5 cm, itu nanti sudah bisa kita pindahkan dan kita potong nanti di bagian. Kita pisahkan sulurnya dari tanaman utama.
pembibitan tanaman stroberi yang akan kita budidayakan secara hidroponik dengan menggunakan sulur. Bagi kalian yang ingin berlangganan video-video terbaru dari channel Tanah Air, jangan lupa ya aktifkan tanda lonceng pada bagian kanan bawah video ini. Dan agar video ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain, silahkan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.